Johor menyasarkan 58 lokasi bagi pelaksanaan program Hari Pembersihan Sedunia WCD selama 9 hari sehingga 24 September. Inisiatif WCD yang diselaraskan Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT melalui SW Corp turut disertai 58 agensi dan 1,042 sukarelawan. Tahun ini ada peningkatan lebih daripada 50%. Tahun lepas 38 sahaja agensi yang berdaftar, tahun ini 58 agensi yang berdaftar. So alhamdulillah sambutan kita pada tahun ini pun agak memberangsangkan, dan ini juga adalah saras dengan program Johor Bersih yang dicetuskan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor sendiri, yang mana pada setiap hari Ahad satu program pembersihan dilaksanakan di mana-mana lokasi di negeri Johor. Beliau melancarkan program di Kampung Pasir Gudang Baru, Johor Baru. Usaha dilakukan ini juga selari inspirasi menjadikan Johor sebagai sebuah negeri bersih dan selamat menjelang 2030.